waktu solo keyboard sendiri itu berbeda dengan solo piano. Tentunya kalau solo keyboard itu orang biasanya menyebutnya dengan organ tunggal ya. Organ tunggal, jadi kalau misalnya pesta-pesta itu suka ada organ tunggal. Nah, kalau ini kita menyebutnya solo keyboard ya, tapi dengan backing track. Dimana dengan ada backing track tersebut, maka pemusiknya itu akan memainkan chord-nya dan juga insert untuk voice-nya ya. Jadi itu bisa di custom ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk solo keyboard sendiri itu one man show ya, satu orang bisa memainkan keseluruhan band. Perbedaannya adalah seperti itu dibandingkan dengan piano pop ya. Jelas ya kayaknya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dengan penampilan dari Jessica Gracia Nauli Siregar.